Assalamualaikum guys. Ya, kali ini gue lagi ada di dealer Honda Beat cuy ya. Sok di Parilo dipilih cuy ya. Nah, ini ada Beat terbaru cuy ya. Mantap-mantap lah. Oke. Okay. Nah, bagi kalian yang mau kredit motor atau cash motor ke sini aja cuy ya. Mantap pokoknya. Soalnya gue mau ngambil ini cuy. Ini motor Vario 150 terbaru. 125 kalau nggak salah ya. Ini ada PCX, cuman ya PCX sih bagus, cuman ya nggak ada selahannya cuy ya. Tuh, kosong. Oke cuy, ya, yang minat kalian bisa langsung datang ke Jalan Ciate. Oke. CB150R, mantap. Di depan juga masih ada. Ayo cuy, kita ngopi dulu. Ah. Mantap ini ya. Cara resepnya. Saya enggak langgar mah mau atuh, Pak. Gampang, ringan. Enak, ringan bisa. Ya, tapi air tanaga mah, Pak. Enaknya di Vario. Iya. Cuma air kan. Mohon. Ikan asa di dinten mah ning ieu. Iya, jangan kaki mah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube yang tidak bermoda. Oke guys, ya jadi sekarang gue lagi di Jalan Ciate cuy, lagi di Jalan Ciate. Dan tadi gue habis ngambil ompang cuy, si ompang nih ya, motor-motor ya. Yo, di order tuh motor banyak tuh ya. Motor, lihat tuh segernya nih kali motor alanyar gitu ya. Ya cuy ya, jadi gue habis ngambil ompang Jalan Ciate, biasa cuy. Motor baru belum ada STNK nya. Hei, sepatu pak buru lah, gila ya, rik maju tuh. Oke. Panasnya biasalah, ya jam saki mah panas cuy-nya. Tegal-tegal alun-alun. Kemana yuk? Heh, mending ke kanan lah. Tuh motor tinggal di seur gitunya. Mantap gila cuy-nya. Kanan, oke. Okay. Jadi tadi gue ngambil ompang cuy ya. Jadi plat nomornya baru diganti ya, sementara cuy ya. Jadi ya untuk sekarang sih aman dari polisi ya kalau ada razia. Oke. Lanjut cuy, sekarang ngambil ke jalan arah alun-alun ya. Habis ngambil ompang dan alhamdulillah sekarang motor ini udah aman ya, dari razia, aman cuy. Tapi sementara cuy ya. Sementara kalau misalkan hilang ya hilang lagi ya. Kalau misalkan SNK belum jadi ya masih belum aman cuy ya sebenarnya. Begitulah. Nah, kalian nih yang mau order motor, cuy. Yang kalian mau kredit motor, mau cash motor, kalian langsung datang aja di Jalan Ciate, cuy ya. Ciate, datang cuy. Banyak pilihannya, bisil, banyak banget, cuy. Tadi kalian milih tuh ya. Di video awal tuh, tadi kalian tinggal milih video yang motor-motor itu, kalian milih tuh ada motor yang cocok nggak buat kalian ya. sekarang kita ke kiri. Oke. Okay. Gua ada awam jalan sini, oi. Gak tau lah. Panasnya ya, soal jam sekima panas. Panas gila ini cuy ya. Kanan. Set. Operasi kepolisian berjeng akan ada. Oke, sekarang di arah alun-alun. Intinya arah alun-alun. Aduh ya, ngegeter gue nawannya tuh lah. Ini HP teh. Nuh keren ngerekam. Nuh keren ngerekam. Ayah weh. Nuh ayah teh. Kalem. Oke cuy, mohon maaf nih. Aduh kok gak nyala. Oke.
ya mohon maaf gitu sih ya, videonya dipotong jadi kesini ceng, karena tadi ya biasalah macet panas sih ya, macet panas gitu pokoknya sih ya. Kalau situasi panas kan HP gua nih bisa-bisa rusak ya, panas banget cuy. Jadi mau nggak mau ya gua potong lah jadi kesini, kan di sini teduh ya, jalan di sini tuh wah, area-area sini gua paling suka, paling demen nih kalau bikin video di sini ya, dingin ya lah cuy, enak banget ya. Wih, gua ngegerung. Oke, sekarang kita lurus ke jalan Stadion Siliwangi. Ya. Ada Stadion Siliwangi, iya. Kiri kanan, iya. Rame, iya. Nah, joy gitu ya. Oke, jadi motor ini udah pakai plat nomor sementara aja ya. Jadi kan di video-video kemarin itu gue masih pakai plat nomor palsu cuy ya. Jadi bulan 3 tahun 2020 gitu matinya ya. Sekarang ini udah upgrade cuy. Upgrade mantap cuy ya. Jadi seenggaknya lah bisa aman dari razia atau ada pemeriksaan cuy ya. Oke, sekarang kita ke kanan. Aduh, lapar . Masalah masih pagi ya cuy, masih pagi udah lapar, belum makan cuy, misalnya belum makan, kalau udah makan mana mungkin gue lapar. Oke, kanan. Oke, mantap. Sip. PMI, modernisasi pelayanan PMI. Oke, mantap. Maju terus buat PMI ya, Palang Merah Indonesia. Oke. Ya, si bapak bawa naon itu. Oke cuy, atau lah bingung ya. Nggak hati pak. Ya kerja cuy ya, itu namanya orang kerja tuh kayak gitu cuy ya, kerja capek kerja, kalau nggak mau capek di rumah. Aduh, ya cuy ya, namanya seorang laki-laki berjuang cuy ya. Bukan hanya laki-laki sih ya, banyak juga cewek-cewek di sana, perempuan, ibu-ibu yang sedang bekerja keras cuy ya. Ya seperti itulah namanya kehidupan cuy, dunia itu berputar ya, waktu itu nggak akan gini-gini aja gitu cuy, bakal ada naik turunnya gitu cuy ya, namanya kehidupan cuy. Gila cuy ya. Oke, udah di 139 km motorku, baru berapa hari cuy ya kamu dari tanggal 1 cuy, dia motor dari tanggal 1 September pokoknya, di awal bulan banget ya, di bulan kelahiran gue cuy, asik, 1 September ya, ulang tahunnya beda 15 hari. Enak ya, kamu lahir tanggal 1 September 2020 ya nak. Ya beda sama gue lah 5 hari ya cuy, tapi kalau tahunnya beda jauh cuy. Oke, berarti dia umurnya baru, seputar ini tuh umurnya baru berapa hari ya? Pokoknya dari tanggal 1 sih sampai sekarang lah. Tuh, kia ada hari Bandung mah, di mana mana stopannya, stopan, mana mana tni loba, kesel. gila di stopannya. Kerja pak, ya, cuy, hijau, gas, cuy. Mantap cuy, jadi sekarang itu hari Jumat cuy, waktunya Jumatan, waktunya Jumatan cuy. Ya kita adalah turunan seorang muslim, kita seorang laki-laki, itu jangan telat ya, jangan meninggalkan salat Jumat, itu hukumnya wajib loh bro ya. Bahaya nih kalau kalian laki-laki nggak Jumatan, alasannya apa nggak Jumatan? Mens. Gila cuy ya. Oke. Gas kuy, yuk. Mantap. Ya, jadi gitu cuy ya, banyak ada laki-laki yang gak jumatan ya, mungkin ada yang kerja, tapi ya seenggaknya lah kalian ngisikan waktu juga cuy ya, karena jumatan itu penting dan wajib hukumnya cuy. Oke, kanan. Macet lagi bro, gojek. Udah itu pramuka, sekarang kita ke kiri dan ke kiri. Buka kaca sih, ngap gila cuy. Nah sekarang udah di daerah PPI cuy ya, daerah PPI, dan tadi gua ke arah jalan Pahlawan cuy, ngelihat yang kecelakaan ya, innalillahi. Aduh, nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak ya cuy ya, karena udah setengah jam satu jaman lah kejadiannya gitu ya. Oke.
Ya jadi gitu cuy, kalian yang suka berkendara, yang suka nge-vlog di perjalanan, cuy, makanya gue selalu ngingetin, utamakan itu keselamatan dibandingkan kecepatan ya. Dah bara rando ya orang Bandung namanya. Suruh bilangin keselamatan, yang penting itu keselamatan cuy, bukan kecepatan cuy. Dari kecepatan mainnya di sirkuit atuh. Makanya malah di jalan umumnya. Bilangnya, kalau gini kalian-kalian yang umurnya masih di bawah umur sih ya, janganlah jangan bawa motor sih ya. Waduh, iya si bapak, bener paketnya mantap, mantap, semangatnya, gila cuy. Berjuang ya namanya juga ya dari pihak JNE. Paket-paket kan sekarang online shop itu udah banyak gratis ongkir cuy ya. Kalian juga nih yang beli-beli belanja di online shop, jangan beli yang gak terlalu penting lah gitu lah, kasihan gitu ke kurirnya cuy. Asli gue mah kasihan ya, banyak cuy. Kalian ya tidak merasakan kalian menjadi kurir kan? Bagaimana kalian membawa barang sebanyak itu, kalian harus ngirimin satu-satu dan barangnya itu kecil dan tidak berfaedah bagi kalian. Nah, seenggaknya yang gak terlalu penting ya jangan dibeli lah cuy ya. Ya, mentang-mentang gratis ongkir cuy ya, jadi kalian beli seenaknya. Pernah gue lihat di Google juga ada yang beli permen 1 biji cuy, gila beli di online ya. Beli permen 1 biji harga 500 perak lah, kalian kenapa gak beli di warung aja cuy, gila ya. Si bapak lelaki ya, tapi lampu sana ke kanan, tapi lemot, mantap ya, kita ke kiri cuy ya. Oke. Paling terorosi apa yang terjadi? Jadi gitu cuy. Gue lihat-lihat di online shop cuy ya, di Facebook, gue lihat-lihat di YouTube lagi, ternyata ada cuy orang gila mana yang mau beli permen 1 biji cuy, di paket gila cuy. Gue berjajan ke warung aja bisa cuy lah 500 perak lah. Ini kasihan cuy ya, namanya kurir, coba kurir nganterin barang 500 perak sampai mengeluarkan keringat jadi payah mereka cuy, gila cuy. Kalian ya mengerjakan seorang kurir ya, jangan mentang-mentang gratis ongkir kalian belanja seenaknya tuh ya cuy ya. Hargain juga orang lah, kalian juga manusia toh. Oke, sekarang udah di stopan. Nah di sini tuh sebenarnya jalan pahlawan ada tulisannya cuy ya, lajur angkot sepeda motor tuh ke kiri cuy, bukan ke kanan ya. Tapi ya namanya juga seorang kebiasaan cuy, jadi pada ke kanan semua. Padahal jalur kanan itu sebenarnya untuk mobil cuy ya. Nah, mungkin ada yang orang-orang sini tapi nggak pernah lihat pelang-pelang kayak gitu cuy, sebenarnya itu penting ya. Nah, tadi di situ ada yang kecelakaan, gila cuy, hancur parah ya orangnya. Innalillahi. Sekarang udah nggak ada sih alhamdulillah, mungkin jenazahnya udah dibawa kemana cuy, ke rumah sakit. Yaudah cuy ya, mungkin videonya sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke teman-teman kalian semua agar biar ini bisa bermanfaat untuk. Nah ini cuy, di ini motornya cuy, kecelakaan gila cuy ya, kecelakaan. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian semua agar mereka semua bisa membantu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.